Halo, assalamualaikum semua. Video kali ini aku akan memberikan tutorial perawatan wajah, bahannya apa adanya. Ini kemarin kan udah pakai yang mars sama air mawar. Sekarang tetap bahan pendampingnya air mawar, tapi sekarang pakai yang bedak bayi. Oke, langsung aja. Sebelum aku aplikasikan, aku akan melacaknya dahulu. Ini aku bedak bayinya karena cuma ada varian blueberry sama yogurt, jadinya aku pakainya aja. Ini bebas mau pakai varian apa aja. Oke, langsung aja aku racik. Ini raciknya sesuai sama kebutuhan ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Oh, ini hasilnya kayak masker putih yang impor itu ya. Oke, langsung aplikasikan. Oke, kalau udah rata, tunggu sampai kering. Nah, ini sudah kering, penampakannya seperti ini. Ini tuh kayak pakai masker impor itu ya, tahu yang white itu. Ini hasilnya memang lebih tipis kayak gini. Nah, ini sebenarnya sih bisa kalau kering banget itu nggak dibahas juga nggak apa-apa, jadi kayak pakai bedak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya karena ini kan dicampur pakai Viva air mawar, jadinya dibasuh aja pakai air besi atau air hangat. Ini udah aku bersihkan pakai air biasa, jadinya ini manfaatnya itu karena bahan utamanya pakai bedak bayi. Bedak bayi kan halus di kulit, jadinya ini fungsinya untuk menghaluskan kulit, bukan untuk mencerahkan wajah, dan juga bisa untuk menyamarkan komedo di hidung. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya.